Ayo. Mbak, sampahnya bolak-balik di kandang ini orang-orang jodoh yang kini masih nekat, Mbak. Kamu mau kabur kemana kamu? Ayo, sana Pak Royo. Saya disuruh kemana? Saya mau ke klinik. Alasan kamu? Saya ada alasan. Istri saya mau melahirkan, Pak. Cepet, nggak perlu. Ayo, cepet. Sita, Pak. Sita, Pak. Pak, Mana petugas ya? Saya tidak tahuan, Pak. Pak, ini buktinya. Ayo. Sita, Pak. Sita. Ini buktinya. Ini buat istri saya setelah melahirkan. Kain ini kamu buat alasan. Pak, ada apa ini, Pak? Masa, Pak. Alhamdulillah. Istri saya itu mau melahirkan di klinik. Saya mau ke sana. Bapak ini nyangka saya pedagang kaki lima yang mau kabur. Oh, istri Bapak mau melahirkan? Iya. Ya, saya cepat, Pak. Matur nuwun. Saya pamit dulu. Ya, hati-hati, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Pak Sapari kenal dia. Itu Pak Noto Miharjo. Bang Kayo yang bikinin kusen di rumahku. Istrinya memang hamil tua. Mbak, sakit. Namanya saja mau melahirkan, ya seperti itu. Bapak di mana tuh, Mbak? Iya, sabar, Bu. Bapak di mana? Sebentar lagi suami Ibu pasti datang. Tarik nafas. Hembuskan. Tunggu dulu, administrasi juga belum diurus. Aduh, Mbak. Mbak, enggak kuat, Mbak. Iya, ngeden, Bu. Bapak di mana? Datangnya terlambat, administrasi belum diurusin. Bune. Bune. Anakmu laki-laki, Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun, Gusti. Kenal Bapak ya? Saya hati-hati ya, Pak. Mut. Selamat ya, Pak. Anaknya mau dikasih nama siapa, Pak? Saya kasih nama Joko Widodo. Pak datang toh. Sugeng, Pak. Saya masuk ke dalam dulu. Jangan langsung pegang bayi. Cuci tangan dulu. Mbok enggak usah repot-repot toh, Pak. Enggak apa-apa. Kan buat cucu kesayangan. Bagus loh, Pak. Tak ting tung ting tang ting tung. Anak bapak ganteng dewe. Besok gede jadi apa? Tukang kayu kayak bapak. Tak mati.
jual itu. Nggak mau jadi apa toh Pak? Bapaknya saja tukang kayu ya Le ya. Kalau kamu mendoakan anakmu, jangan asal-asalan. Besok kalau besar, jadi petinggi, jadi orang yang hidupnya makmur, jadi panutan orang banyak, gitu. Amin. Amin. Lele, amin ya. Pak, jagain anaknya dulu ya. Aku mau ambil air wudhu. Iya, iya. Yo, biar dicoba. Hati-hati, Pak. Jangan sampai kecedet loh, Pak. Bapak ini juga pernah punya anak kecil. Kalau cuma soal gendong bayi, Bapak lebih pintar dari kamu. Iya. Putune mbah kuwi bagus dhewe sak donya. Kasih Bapak hadiah buat lahiran anak kita. Ini kan piring mahal simpenannya Ibu. Sayang kalau dipakai, Pak. Ya sudah. Disimpan saja ya. Lawang Bapak sudah ngasih. Ya sudah. Tak simpen, Kak. Ya. Geser ya Pak? Nggak usah. Biar aku tidur bawah. Nggak apa-apa toh tidur di bawah. Ya nggak apa-apa. Biar anakmu lega. Kamu tidur Gi. Pak Dejarwo. Oh, iya. Yeah. Silakan duduk. Sudah enggak apa-apa, di sini saja. Saya cuma sebentar. Anu, uang kontrakannya sudah ada. Pak Dejarwo. Oh, nggih. Okay. Monggo. Sudah. Duduk, saya buru-buru. Uang kontrakannya sudah ada toh. Loh, kamu sudah janji hari ini loh. Nggih. Memang sebenarnya hari ini. Tapi yang pesan sekesel janjinya minggu depan. Alah, kamu ini alasan aja. Bagaimana kira-kira, Wadi? Soal skeselmu itu, aku udah mau tahu. Itulah bukan urusanku, toh. Kamu kan sudah janji. Aku juga sudah maklum. Kalau kamu janji-janji terus seperti ini, repot. Mau ya kamu usahakan. Gimana caranya gitu? Sudah banyak maklum loh. Pak D, bagaimana kalau dibayarkannya nanti siang? Boleh? Siang ini? Iya. Benar loh? Iya, Pak D. Yowes, tak tunggu. Jangan sampai lewat loh ya. Thank you.
Ini kan piring pemberian Bapak, toh Bu Me. Kita sedang butuh, Pak. Dan ini yang kita punya. Ya ini jalannya. Kita enggak perlu kok makan pakai piring bagus kayak gini. Udah, dijual saja sedapatnya. Nanti kita kasih uangnya ke Dejarwo. Paling enggak, kita sudah berusaha, Pak. Setahu saya, itu buatan Belanda, Pak. Saya dikasih bapak saya. Seorang Belanda memberikan itu kepada bapak saya sebagai hadiah. Itu barang bagus. Mau dijual atau mau digade, Mas? Digade saja, Pak. Nanti kalau saya punya rezeki, bisa saya ambil lagi. Saya nggak berani jual. Itu wasiat. Nyuwun tulung nggih. Mintanya berapa? Saya butuh 5.000. Enggak bisa kalau segitu. 1.500. Kalau 3.000? Biar sisanya nanti saya cari sendiri, Pak. Wes tak tambahi 150. Ada orang yang minta mau ngontrak rumah itu. Aku tolak. Kamu tahu kenapa? Karena aku masih menghargai kamu. Tapi kalau kamu membayar aja seperti ini, mau bagaimana lagi? Terpaksa. Aku juga masih butuh duit. Sisanya akan saya usahakan secepatnya, Pak De. Secepatnya? Cepatnya itu kapan? Nggih. Parem, nggih. Nggih, monggo. Wah ini gimana? Kok penuh barang? Barang siapa tuh yuk? Saya itu. Soto apa pindahan? Oh ya pengertian. Barang-barangnya itu ngalangi pembeli saya. Tuh soto semangkok gawe susah yang lian. Nyuwun ngapunten nggih mbak. Itu bayinya. Kasihan benar hujan-hujan gini. Kontrakan saya habis. Disuruh pergi dadaan. Sekarang saya belum dapat kontrakan baru. Kalau cuma rumah kecil, saya ada rumah kosong. Kalau mau. Bener mas. Bener. Mau mas, mau. Biar kecil enggak apa-apa. Tapi anu, boleh enggak
bayar belakangan. Saya belum pegang duit teh. Kalau masalah itu gampang. Matur nuwun, Mas. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Nuwun sewu. Monggo, Mas. Ya, adanya seperti ini, Mas. Kalau Mas mau. Enggak apa-apa. Ini sudah lebih dari cukup, Mas. Terus mana? Saya tinggal ya, Mas ya. Monggo. Mari. Nggih. Panjenengan sedaya pendhawa lelimo kedah tansah enggep dhateng Sang Hyang Widiwasa ngeten. Monggo kula aturi sing tetek tansah damel kabecikan dhateng sesami. Mangke ten, tuwuhipun sedayanipun dados sae. Ya Kakang tak estokke dawuhmu. Ini siapa ini namanya, Le? Semar. Ini cuma abdi. Dia bukan orang yang punya pangkat, bukan pembesar, tapi ini Raden Janoko, majikannya, murut sama Semar ini. Sebab apa? Semar, walaupun cuma abdi pembantu, sebetulnya dia ini titisan dewa. Dewa Ismoyo namanya, dewa yang sakti. Jadi Le, kalau kita mau jadi orang hebat itu, tidak perlu mentereng, tidak perlu mewah. Sudah pulang, Pak. Ini namanya ngusir halus. Baru senang-senangnya dalang sama cucu. Suruh pulang. Ya, Le? Bukannya ngusir. Nanti kalau ada tamu itu, loh. Yo, ngerti. Sudah ya, Le? Wayangnya bubar dulu. Simbah mau pulang. Tek. Makan yang banyak. Biar cepat gede. Ya? Gede, Pak. Dan kalau sama adikmu, ngemong, ya? Oke, Mbak. Ah, Simbah pulang dulu ya. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi serangan militer dalam angkatan darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Untung batalion Purnawirawan. Pasukan pengawal dari Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang bernama Dewan Jenderal. Jalan. Pak Di, ada apa ini kok rame-rame? Pembersihan PKI, Pak. Masa orang ngerti? Pemberontakan yang dipimpin oleh PKI. Para jenderal diculik dan dibunuh. Yo. Jakarta sana? Iya, saya dengar kok di radio. Iya, makanya itu. Lah yang dibawa itu orang-orang PKI, Pak. Tentara melakukan pembersihan besar-besaran sampai pelosok kampung. Semua yang terlibat organisasi diciduk. Lah yang dibawa itu mau dibawa kemana? Ya, enggak tahu aku. Suroso bin Ngabidin. Kamu ikut saya. Loh, dikit mau tanda polis, Pak. Ikut saya. Pak, dia mau dibawa kemana, Pak? Bapak juga enggak tahu. Berdoa ya, Le. Supaya Pak D itu selamat. Ya.
Sudah, ke rumah bapak saja bawa semua barang-barang ke sana. Aku tidak mau cucuku sengsara. Pak, nuwun sewu. Bukannya saya mau menolak, bukan. Mau kamu bawa kemana lagi anak istrimu? Jadi gelandangan seumur hidup? Nih, Sudiatmi. Cepat bawa anak-anakmu ke rumahku. Pak, sejak Sujiatmi saya lamar sebagai istri saya, sejak saat itu saya bersumpah untuk bertanggung jawab, Pak. Anak istri saya adalah tanggung jawab saya. Maaf. Keras kepala. Ayo. Aku ikut Simba. Aku ikut Simba. Leh, Joko, nanti kamu bisa main ke rumah Simba. Sekarang kamu ikut bapak ya, cari rumah baru, ya. Pintar. Pegangan Leh ya. Menurut bapakmu ya, Leh. Pegangan Leh. Saya pamit dulu Pak. Rumah saya di sebelah situ. Kalau perlu apa-apa, ojo sungkan-sungkan, Ge. Ge, Bu Arjo. Saya permisi beres-beres dulu. Nah, nanti dibantu anak-anak sini. Matur nuwun. Monggo. Monggo. Tik-tik, adiknya diajak main ke rumah. Biar bapaknya beres-beres. Ya? Iya, Bu. Matur nuwun loh, Bu. Joko jadi punya teman di sini. Iya. Si kecil udah tidur. Sudah, nyenyak tidurnya. Apa? Itu namanya salib. Kok ada orangnya? Itu Yesus. Orang Katolik percaya kalau Yesus disalib untuk menebus dosa. Berarti kamu orang Katolik? Iya. Bandengnya kok gak dimakan toh, Pak? Kenyang. Buat kamu saja. Kamu lagi hamil. Bu Arjo dan keluarganya itu, Le, punya keyakinan yang berbeda sama kita. Gak apa-apa, toh. Tuhan juga menciptakan manusia yang berbeda-beda. Tapi tetap satu keturunan. Ya, Nabi Adam. Tapi biarpun kita berbeda, tetap harus saling menghormati dan berbuat baik. Joko, jangan lupa ngaji. Iya, Bu. Kok masih toto-toto, Le? Terus.
Sama-sama, Dek. Jangan ngeliatin ke belakang lagi, ya. Jadi, lihat-lihat, harus dibaca. Coba dibaca. Ngaji itu pasti nanti dia yang mengajukan kepada Pak Ustaz toh. Ini apa itu? Jangan bilang ke Pak Ustaz kalau kami kabur. Maaf, kalau seperti ini aku tidak bisa terima. Miskin sombong. Nih, aku tambahi. Wah, lumayan itu jok buat jajan. Maaf, tapi aku tetap gak bisa nerima. Kamu mau jadi berandalan? Bapakmu ini susah payah cari duit buat besarkan berandalan. Kita ini memang orang keserakan. Tapi bukan turunan orang-orang berangasan, Le. Dapat apa kamu dari gelut? Dapat apa? Bapak enggak pengen punya anak jagoan, Le. Enggak pengen. Bapak cuma pengen punya anak yang migunani bagi orang banyak, Le. Punya martabat. Dan lebih baik dari bapakmu ini. Kalau kamu mau resah, bapak yang salah. Karena gak becus didik anak. Bapakmu ini bodoh. Sudah. Bapak udah salah. Salah? Sudah. Baik, sudah cek ada. Cukup. Anakmu harus ngerti. Le, minta maaf sama bapak. Janji, kamu tidak akan ulangi lagi. Pak, saya minta maaf. Saya janji gak bakal keluar lagi. Saya gak bakal ngecewakan bapak lagi. Saya janji, Pak. Saya janji. Rokui, teguh yang janji. Jangan membuat janji kalau kamu tidak bisa nepati. Yole, karena janjimu itu juga didengar oleh Allah.
kalau kamu langgar. Bukan hanya bapak yang kecewa. Allah juga. Jangan mengecewakan bapak. Karena bapak punya harapan besar sama kamu. Ya. Wis. Hapus air matamu. Laki-laki itu tidak pantas nangis. Le, sini. Bawa minuman ini ke Simbah di depan ya. Raden Perkutoro. Dia ini satria yang gagah, tinggi, besar. Jujur, lurus hatinya. Dia ini tidak bisa bicara dengan bahasa halus. Bahasanya kasar. Ini, Perkudara ini, kalau mendidik anaknya, keras, tegas. Jadi kalau anaknya, Gatot Kaca itu bersalah, bukan dia bela-bela. Kalau perlu malah dia hajar sendiri. Ini Perkudara ini. Nah, kalau bapak mulai, dia bukan Perkutoro. Dia itu sayang sekali sama kamu. Dia lebih sayang kamu daripada dirinya sendiri. Aduh, Mbah. Sakit? Sakit, Mbah. Sakit itu, Le, itu akibat. Akibat dari tindakan. Si Mbah memukul tanganmu dan kamu merasa sakit. Sekarang kok menghindar? Kenapa, Le? Kalau kena pukul lagi sakit, Mbah. Nah, itu, Le. Itu namanya kamu sudah belajar dari pengalaman. Tambah besar. Kamu harus lebih pintar belajar dari pengalaman, ya. Juga dari pengalaman seperti tadi itu. Bapakmu tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi dia kira kamu berkelahi, kan? Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Nanti Simbah coba bicara dengan bapakmu, menceritakan apa yang sesungguhnya. Nanti, Mbak. Kamu akan jadi orang besar. Simba bisa merasakan itu. Iya, Mbak. Kurang seperempat lebar di tukang becak bawa terigu buat dibawa ke pasar. Pintar kamu. Kata simbahku, berani itu enggak harus pakai otot, tapi pakai ini. Otak. Ayo toh, kita lihat sini aja. Ali Makmur. Aisyah. Anto Wibowo. Badanmu ini kenapa? Kena tepung, Bu. Ini ulanganmu kurang bagus. Kamu harus rajin belajar ya. Ya, terima kasih. Ya. Joko Widodo. Ibu heran,
Kamu ini nilainya selalu bagus. Dari kelas 1 nilainya selalu 100. Sibuk, Pak. Ada apa ya, Mas? Ngeten, Pak. Sebenarnya saya agak berat mengatakannya. Ini loh, Pak. Ini soal rencana pemerintah Kota Surakarta waktu itu. Daerah Kalianyar ini kayaknya jadi dibuat terminal. Saya juga lagi nyari-nyari kontrakan baru. Tapi belum dapat, Mas. Kira-kira kapan, Ji, kami pindah? Ya, siang ini, Pak. Angge. Ya, seluruh penghuni sini harus segera minggir. Ya kalau nggak mau ya digusur. Nah, saya sampaikan sama Bapak biar Bapak bisa siap-siap. Hari ini piye toh? Pak RT bilang masih minggu depan. Kami mau pindah ke mana? Ngapunten, saya enggak tahu. Saya cuma menjalankan tugas. Ngapunten nggih. Nggih, monggo Pak nggih. Siap-siap lho, Pak. Nggih, terus, nggih, terus. Monggo. Ya Gusti. Kami mau pindah ke mana? Tolong le, bajune ibu anyut. Matur nuwun jale, ibu tak iku temokne. Sami-sami, Mbak. Apalah, dapat cuma dapat 3. Yang penting ada adikku dapat semua. Majoko! Carikan rumah yang baru, wayang yang baru, ya Le. Ngapunten Mas Miyono, ngerepoti. Ya enggak ada kata repot, Om. Apalagi kalau sama saudara. Udah, untuk sementara tinggal di sini dulu, ya. Sampai bangun rumah. Si bungsu sudah tidur? Sudah, Mas.
Terus, piye, buku-bukunya anak-anak, apa enggak ada yang kecacar? Enggak ada. Paling-paling kalau ada ya rusak, Mas. Tapi nanti kan bisa cari buku lagi. Enggak usah cari-cari. Tri itu punya buku baru banyak. Bisa digunakan. Tenang, gue. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun. Mau tunjuk. Iya. Bisa. Bocah-bocah sudah kesel. Sekarang kamarnya dibereskan dulu, ya? Ya. Ben, kayak masuk. Sekitar lagi, Mas. Iya, iya. Iya, iya. Jok. Kenapa, Le? Kamu enggak beres-beres kamarmu. Ini bukan rumah kita, Pak. Ini rumah Pak Dimyono. Pak Dimyono berbuat baik. Menampung kita untuk sementara, Li. Kata Bapak, kita ini keturunan priayi. Tapi kenapa hidup kita selalu susah, Pak? Orang yang benar-benar bisa disebut priayi itu adalah orang yang bertindak dan berbuat benar, Li. Bukan karena kekayaannya. Saya capek pindah-pindah terus, Pak. Saya pengen kayak anak lainnya. Punya rumah sendiri. Nggak harus diusir-usir sama petugas. Jok. Joko. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa kok. Monggo. Oh ya, Bapak diajari mancing. Bapak pengen loh belajar sama kamu. Kenapa? Enggak percaya? Kamu ajari Bapak sebentar. Bapak pasti bisa. Gini ya. Lempar ya. Terus? Nunggu ikannya makan umpan, Pak. Lah tahu dari mana umpannya dimakan ikan? Dan nanti labungnya itu kan gerak-gerak. Oh. Ya itu deh. Apa enggak? Bentar, Pak. Nanti kalau cepet-cepet, ikannya bisa lari. Sekarang nih ya? Sekarang nih ya? Terbang. Ya. Pasang lagi. Loh, awas. Kasih umpan lagi. Ya.
Kamu lihat orang-orang yang di sana itu, Le. Lahir dan menghabiskan hidupnya di bantaran kali. Nggak sekolah. Kita juga akan seperti itu. Tinggal nunggu nasib. Tapi kalau kita mau belajar dan ikhtiar, kita bisa loh memperbaiki hidup kita. Lahir sebagai orang miskin itu enggak salah. Tapi kalau mati sebagai orang miskin, itu salah. Tandanya kita enggak berusaha. Padahal Gusti Allah ngasih kemampuan untuk berusaha. Contohnya sekolah, belajar yang tekun. Kamu mau pinter? Mau memperbaiki hidup enggak seperti orang-orang itu? Nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu ingat, adik-adikmu juga perlu sekolah. Kamu anak paling tua, keberhasilanmu jalan buat adik-adikmu. Iya, Pak. Yuk pulang. Lu dapat lagi. Iya, Le. Kalau Bapak dapat uang dari pesanan mebel ini, kamu pengen apa? Enggak, Pak. Saya enggak pengen apa-apa. Kalau Bapak pengen apa? Kalau Bapak pengen bangun rumah di tanah kita itu. Mendingan jam tangan punya Bapak ditebus. Itu kan warisan dari Simbah. Sementara tinggal di rumah Pak Demiana juga enggak apa-apa, Pak. Kamu itu loh, tahu dari mana Bapak punya jam tangan yang digadi? Ibu yang cerita, Pak. Katanya sudah lama, toh, Pak. Lama sekali. Bahkan Bapak hampir lupa. Kita sendiri toh, Pak? Iya. Bapak enggak nebus jam tangan Bapak buat rumah ini toh, Pak? Jam tangan Bapak kan masih ada. Nanti kalau Bapak punya rezeki, Bapak tebus. Ini lebih penting buat kamu, ibumu sama adik-adikmu. Makasih ya, Pak. Joko? Ya, Pak. Kamu kenapa? Dari tadi kok merengut terus? Apa masih soal sekolahmu itu? Kok dicoba dulu, Toleh. Lama-lama kan pasti seneng. Cari teman baru, biar betah. Aku kepengennya sekolah di SMA 1. Sekolah favorit, bagus. Lah niki nopo? Sekolah baru, tak mutu. Jok, Bapak punya cerita soal baju. Coba Bapak tanya ya. Yang bikin baju itu bagus apa toh? Nah, kok Bapak malah ngomongin baju toh, Pak? Ya kalau baju bagus ya bagus. Kalau baju jelek ya jelek. Coba sekarang Bapak tanya lagi. Kalau baju bagus dipakai sama orang jelek? Ya jelek. Kamu lupa, Le.
yang bikin baju itu bagus atau jelek tergantung dari yang make. Kalau baju butut atau jelek dipakai oleh orang yang kelihatan baik, makainya juga baik, apa enggak kelihatan bagus? Yang penting nyaman, anget, rapi. Ada masalah apa dengan sekolahmu yang jelek itu? Kalau kamu belajar dengan tekun dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, biarpun sekolahmu jelek, kamu tetap jadi orang pintar. Sekarang berangkat sana. Oke, Pak. Sing hati-hati ya, Le. Belajar yang tekun. Biar pintar. Anakmu itu. Coba, Pak. Baju itu bagus atau tidak tergantung siapa yang pakai. Ya, aku nggak boleh buang-buang waktu. Kak, iya kak. Belajar lah. Baik. Ayo kak. Bang. Baik, tepuk tangan, tepuk tangan. Masih. Wah, ada pelanggan datang. Nih ada yang baru, Queen, Rolling Stone, Jimi Hendrix. Led Zeppelin baru ana ora? Wah, rene. Wis, tak catet wae, iso tak goleki. Ya wis. Nih ada yang baru nih. Nih bohong semua. Bisa voting. Ya sudah, yang ini wae. Baru dapat duit dari bapak ya? Yonda,
Iki uang jajan tak kumpul kayak buat ini. Itu baru perjuangan kok sejati. Bisa wae. Sekedap Mas. Matur sembahan luwun ya Mas, muga-muga Mas sekolah saged lancar dados tarikan pinter pininjur ya Mas. Nggih. Makasih Mbah. Sumo ya mana? Siapa wae iki? Aku ambil Rolling Stone-nya aja. Tadi dibeli semua. Nanti tak kumpul ke lagi uangnya. Wah, ini HP ini, Mas. Sekali ya, tuh. Matur nuwun. Sami-sami. Laris, 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 laris. Pak. Lihat ibumu sana. Mas. Ibu kemana? Di dalam kamar. Nangis terus. Ya Gusti. Ya Allah. Tolong jaga anakku Joko. Jaga dia dari segala goda dan kemungkaran. Jangan sampai dia kehilangan keyakinan akan kebesaran-Mu ya Gusti. Ya Gusti. Sejak kamu kecil sampai sebesar ini, ibu selalu mendoakanmu, Ger, supaya kamu itu lebih baik, lebih mapan daripada bapak dan ibumu yang tidak punya apa-apa ini. Kalau sampai kamu keblinger, terus tersesat, aku gak akan menegakkanmu, Ger. Sekedap, Bu. Ini sebenarnya ada apa, Bu? Kamu itu kan mabuk-mabukan. Terus main sama anak-anak yang gak genah itu. Kumpul-kumpul sama mereka. Itu yang buat ibu sedih, Ger. Ibu sedih sekali. Bu. Sing mabuk-mabukan itu sinten. Sing bergaul sama orang-orang ndak genah itu sinten. Lah itu. Rambutmu gondrong. Terus dengerin lagu-lagu sing rang genah. Kata orang, nek anak model kayak ngene iki. Itu pasti serawungnya sama anak-anak yang enggak bener. Eyalah, Bu. Aku memang gondrong. Aku dengar lagu rock. Tapi karena aku suka lagunya. Dan lagu itu bisa buat aku semangat, ngeten lho, Bu. Aku ini masih anak ibu yang kemarin-kemarin. Aku ndak mabuk-mabukan, Bu. Aku ndak bergaul sama orang-orang ndak genah, demi Allah. Aku ndak mau ngecewain ibu, bapak. Kamu bukan anak berandalan. Ya enggak, Bu.
aku iki masih anak ibu yang patuh dan turut. Alhamdulillah ya Robi. Matur nuwun ya, Me. Iya, Bu. Ibu sayang sekali sama kamu, Le. Belajar. Besok testing loh, mending kamu belajar. Udah, Pak. Lah iki wong sapa, Pak? Celengan Bapak. Kalau sudah ngumpul, buat nebus aloji. Rencananya. Sudah berapa lama Bapak tabungi? 2 tahun. Ya dikit-dikit. Nggak ngoyo. Pak. Ya. Ini Pak, nanti kalau aku sudah kerja, arloji ini Bapak tak tebus. Nggak usah dipikir. Itu urusannya Bapak. Yang penting, kamu belajar sing pintar. Pak, katanya aku mau diajari cara nyerut kayu biar halus, lunyu. Ini buat belajar. Siap. Pegang telunjuk di depan. Buat arahnya, ya. Ini. Ah, jempol jangan di bawah, nanti kena pasanya. Ayo, di atas ya. Yuk, sekarang maju. Dorong. Nah, dorong. Jangan ditekan, dorong. Dorong aja, ya, dorong. Nah, yuk. Dorong, ya. Dorong saja terus, ya. Ayo, ayo rasakan tuh, ayo, ya, dorong, ya. Lagi dorong. Iya. Oh, ya. Selamat ya, kamu dari kelas 1 sampai lulus menjadi juara terus. Selamat ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ini juga berkat bimbingan Ibu, Bapak. Iya, Bapak doakan kamu diterima di universitas terpilih. Ya, kalau nanti jadi orang hebat, jangan lupa pada kita. Le, ya. Bapak tidak bermaksud matakan semangatmu. Bapak tahu, kamu sudah menjadi anak yang baik. Dan kamu juga bisa membuktikan prestasi kamu yang luar biasa di sekolah. Tapi Bapak benar-benar tidak punya duit banyak buat biaya kamu sekolah, Le. Bapak minta maaf ya. Enggak kuliah juga enggak apa-apa, Pak. Aku ngerti kok. Ya mungkin aku bisa bantu Bapak ngurusi kayu, iya toh?
pokoknya madep, mantep, karep. Itu saja pesan Simbah. Simbah nuwun, Mbah. Setiap bapak berada di warung soto kayak gini, bapak selalu teringat waktu kamu masih bayi. Matur nuwun, Pak. Kita diusir dari rumah kontrakan. Pak, sotonya satu, nggak pakai bawang dan kecap ya? Kamu lihat warung ini, rame ya? Kamu harus niru tukang soto itu. Lah sing ditiru apa, Pak? Bapak mau saya jual soto? Ngawur loh. Bukan begitu. Lah, terus? Yang datang ke sini itu kan banyak orang. Macam-macam permintaannya. Pak, soto. Dipisah ya. Saya enggak pakai seledri. Sambelnya yang pedes. Saya malah enggak pakai sambel, Pak. Saya enggak pakai nasi. Nggih. Dari permintaan yang banyak itu dan bermacam-macam itu, tukang soto tetap melayani. Nanti kalau kamu di tengah-tengah masyarakat ketemu dengan orang-orang yang berbagai jenis, mereka juga punya keinginan dan permintaan yang macam-macam. Banyak permintaan, banyak keinginan, tapi tetap kamu harus melayani. Tapi sebenarnya, Lin, kamu yang menjadi panutan mereka. Ada peribahasa, ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Bagaimana memenangkan sesuatu tanpa membuat musuh yang dikalahkan itu merasa kalah atau direndahkan? Sekarang semua ada di tanganmu sendiri. Tetap berdoa marang Gusti. Jujur dan tawakal. Ya baik, Pak. Semua nasihat Bapak akan selalu saya ingat. Buat tambahan biaya kosmu. Bukannya ini buat nebus jam tangan Bapak, Pia, toh? Jok, jok, jok. Kamu lebih membutuhkan sekarang. Ya. Ambil. Aku ambil kehutanan. Ya jadi. Ya dari dulu saya memang kepengennya ambil kehutanan ya, Mas. Apalagi kan banyak sekali melahirkan orang-orang besar UGM itu ya toh. Alamak Jang, paten kali kau ini. Tapi kalau kulihat-lihat ya, bisa nggak kau jadi orang besar? Ini adalah gambar arah. Jadi siapa yang bisa menjelaskan? Baik, Joko. Jadi pada prinsipnya penyusutan kayu itu lebih mengarah
bagaimana cara menghitungnya, Pak? Jadi kita lihat ada garis-garis atau guratan-guratan yang mengelilingi putar kayu. Dan usia itu sangat tergantung dengan Joko. Bude. Bude. Ada pulang teko. Rayle. Rayo, Pak. Iki lho. Ibu. Ibu karo Bapak kangen deh. Piye kuliahmu? Lancar toh? Ya, alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah. Badanmu agak kurusan ya? Ya, dari dulu memang kurus ya, Pak. Tapi sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Yang penting sehat, Le. Iya, Bu. Monggo. Anu, Iit wonten, Bu. Oh, ada. Sebentar. Iit. Ada temenmu nih, loh. Permisi, Bu, Pak. Nak. Wah, Pak Joko udah pulang toh. Mas. Iya, It. Malah ngelamun. Ya, kamu masuk dulu, mandi biar seger. Ibu tak nyepain makanan, kamu pasti lapar kan? Lapar. Pantesan kesehatan ya. Kita iya, cuman banyak ya kalau sampai 100 ya. Baru ngerjain sampai 50. Lambo takon dong kalau aku. Ini kenalkan dulu ini masku dari Jogja. Oh iya. Iriana, Mas. Joko. Dia kuliah di UGM loh. UGM hebat ya itu ya. Ya. Aku ini sing hebat. UGM sing hebat. Ya wes, dilanjut sih. Aku tak ke dalam dulu ya. Monggo, monggo, Mas. Mas Joko nggih. Diriana toh. Waduh, maaf banget ya, Dek ya. Pijengki tuwo, reme ra makan. Nggih, Mas. Diriana ora apa-apa? Ndak apa-apa ya, Mas. Anu panggil Ana saja, Mas. Lah iki arep nang ndi, Dek? Oh, tadi sehabis beli buku, lah ini mau pulang ya. Tandur ya. Malah ra usah ya, Mas. Lah hitung-hitung ndak berdoso le arep nabrak. Gak usah, Mas. Lah ini malah ngerepotin. Ya ora. Aku sekalian mau ngambil ongkos mebel di Dewi Bapak. Ya. Bener ini, Mas? Ya tenan. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih. Sudah? Sudah. Parang Bu. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis, yang hitam manis, cantik parasmu buat hatiku, siang dan malam selalu kurindu.
Sandoko, aku tuh sehabis beli buku, Mas. Kenapa nggak bilang aku? Aku kan bisa nganter kamu. Malah repot kayak wong iki. Oh, niki Mas Joko. Mas Iit. Mas niki Mas Sandoko, mbien muridnya Bapak. Oh, saya Joko, Mas. Anu, Mas Sandoko mau ketemu Bapak, toh? Enggak. Aku tuh mau ketemu kamu. Minggu depan, keluargaku mau ke Tawang Mangu. Rencananya aku mau ngajak kamu. Kamu ikut? Aku enggak kenal siapa-siapa ya, Mas. Nah, kan rencananya memang aku mau ngenalin kamu ke keluargaku. Ya wis. Ya Ana. Dilanjut, Cik. Aku tak pamit dulu. Loh, masuk dulu, Mas. Tak buatkan wedang jahe enak, Mas. Iya, enggak usah. Lain waktu aja. Aku soan ke Bapak itu. Nggih, Mas. Mari, ya. Mari, Mas. Mari, Mas. Mas, anu, matur nuwun nggih sudah diantar. Nggih, sami-sami, Diana. Nggih. Mari. Mari. Hati-hati nggih, Mas. Nggih. Permisi, Mas. Iya, toh? Malah ditinggal. Iki, Pak. Terima kasih ya. Ini. Kamu lagi seneng ya? Senyum-senyum, keropok. Ya enggak, Pak. Aku lagi mikirin kuliah. Bapak kok kamu bohongi, Lele? Bapak itu ngerti tabiatmu. Kamu seneng perempuan ya? Ya enggak, Pak. Seneng sama perempuan itu enggak salah. Kalau kamu enggak seneng, malah enggak normal. Hati perempuan itu jangan dibuat mainan. Kalau kamu benar-benar seneng, ya harus serius. Ya, kalau aku seneng, ya aku pasti serius, ya, Pak. Nah, bener lah Pak, ini Bapak. Bapak itu pernah muda. Waktu Bapak naksir ibumu dulu. Ya kayak kamu gini. Ya. Tapi aku enggak tahu, Pak. Apa dia suka enggak sama aku? Apalagi yang suka sama dia itu banyak. Modal yang aku suka itu apa? Leh, laki-laki itu harus memperjuangkan perempuan yang dicintainya. Iya. Ibaratnya mendaki gunung, nyebrang lautan, menerjang badai harus dilakukan. Lah, masuk gara-gara kalah saingan, banyak saingan,
kamu jadi luyu? Lah kalau aku bilang suka tapi ditolak piye, Pak? Kalau kamu takut mati ya jangan berperang. Perang itu ada dua kemungkinannya. Mati sahid atau menang. Lah kalau kamu mau menang, ya harus berani mati. Ibumu itu anak priayi. Sedangkan bapakmu ini apa? Sepeda saja enggak punya. Saingan bapak juga banyak. Kaya-kaya. Tapi kenapa ibumu milih bapak? Ya, bapak pintar merayu. Bukan begitu. Iya, Kak. Le, cinta sejati itu enggak berhubungan dengan pintar ngerayu atau enggak. Bapak punya modal. Kejujuran dan kesungguhan. Memangnya cuma itu modelnya Bapak? Ya, enggak. Bapak juga berdoa sama Allah. Kalau ibumu benar-benar jodohnya Bapak, Allah pasti memberi jalan. Diana. Je, Mas. Diana ngantar aku gini nanti pacarnya marah. Pacar apa toh, Mas? Lho, sing waktu ketemu ning omah kae. Sapa jenenge? Mas Sandoko. Lah tentu itu bukan pacarku, Mas. Enggak. Memang kelihatannya memang dia suka sama aku, ya terus minta dukungan bapak, nah terus aku enggak seneng, ya enggak ada apa-apa, Mas. Nah ini Iit kebetulan minta temani ke sini, enggak apa-apa kan, Mas? Ya enggak apa-apa, akunya yang enggak enak repotin dia anak. Repotin apa yora tau, Mas? Dek, ini Mas, dikat gise. Oh iya, jangan lupa loh, nanti titipanku diberikan. Oke, nanti tak terlihat sekalian buat Dek Ana. Kenapa tuh? Aku tak rasa harus apa-apa. Sudah, itu loh di Malioboro kan pengen jual tas toh. Nah modelnya bagus-bagus. Wes nanti biar aku sama Iliana kembaran aja. Kenapa saya itu malah ngerepotin Mas Joko? Enggak ngerepotin. Iya Mas ya? Ya enggak repot. Ya wes. Aku berangkat dulu. Iit. Titip adik-adik lo. Mari Dek Ana. Mari Mas. Jaga kesehatan. Maafkan daku, karena aku terlalu memujamu. Mungkin karena aku belum pernah bertemu perempuan sebaik kamu. Maafkan daku, karena aku telah berani menyimpanmu di dalam hatiku. Mungkin karena memang tak pernah ada yang tersimpan di situ. Maafkan daku, karena hanya wajahmu yang ada di benakku. Ya masa wajahku? Apa? Iki. Terlalu puitis, malah ngetoprai. Wasem. Iliana. Aku teringat pandang pertama. Aku teringat pandang pertama. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu.
yang hitam manis pandang tak jemu. Woi, Jo. Jatuh cinta kok ya. Kita manis juga kau. Aduh, apunten loh mas. Sakit ya? Aduh, kasihan. Mas, begini, kalau mau deketin Iriana, mbok yau ngaca se, ya tak? Oh, Inji, rupamu ini ramai yakinkan kok. Aca sih lo. Matane lo, gitu lo. Ya? Cuma mau kasih tas Dek Iriana aja. Malah repot. Masuk dulu yuk, Mas, yuk. Kenapa toh? Iyalah. Apik banget ya, Mas, tasnya. Matur nuwun, nggih. Sami-sami. Waduh. Maaf banget ya, Dek. Berantakan gini jadi ngerepotin Diana. Enggak repot kok. Besok-besok hati-hati mas, biar enggak jatuh lagi. Tak kira tadi ketabrak mas Handoko. Yonda. Dia nesu ya mas, ngebut tadi. Iya wong lamarannya tak tolak kok. Pantes. Pantes apa tuh mas? Ya, pantas ngebut. Oh, iya. Diana. Anu, we. Aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa, Thomas? Kok jadi serius gini? Ya... Apapun jawaban Dek Ana, aku ndak akan ngebut koyo Andoko tadi. Ya, mau ngebut nganggo apa, nganggo pit. Lah ya sak ngebut-ngebute malah copot dengkulmu, Mas. Oh iya ya. Napa toh, Mas? Gini lah, Dek. Aku belum pernah suka sama perempuan sebelum ini. Dan aku... Apa ya? Aku suka sama Diana. Ya... Ya, tapi kalau Diana enggak suka ya enggak apa-apa, Dik. Ya, aku cuma mau menyampaikan saja. Anu, Mas. Matur nuwun nggih, Mas. Mas Joko sudah mau bicara jujur samaku. Lah ya, tapi aku yo lebih baik jujur sama Mas Joko toh? Ya enggak apa-apa, ya memang harus jujur. Nggih. Ya ngomong wae. Aku ngerti kok. Aku ini sopo. Mas. Aku iki. Anu Mas, gentenan ngomongnya nggih. Tapi jangan diselak dulu. Anu jujur. Anu iya yo Mas yo. Aku yo seneng kok karo Mas Joko.
tenan tuh, Dik. Bukan karena aku belikan tas, toh. Ah, Mas Joko ini loh. Terima kasih ya, Gusti. Oh, nuwun ngapunten, Pak. Ki sapa, Nak? Menika Mas Joko, Pak. Mas Iit, anu putrane Pak Noto Miharjo. Mas niki bapakku, Mas. Nggih, saya Joko, Pak. Nuwun sewu. Maaf tadi jatuh di comberan depan, jadi ya agak berat. Mau dibuatkan minum anget-angetan. Masa dianggurin. Iya, Pak. Mas sebentar ya, Mas. Nggih. Monggo, silakan duduk, Nggih. Joko Widodo, lulusan tercepat Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada tahun 1985 dengan gelar insinyur. Masalah sama kantornya Pak Din? Ya, ora apa-apa. Tapi ya cepat atau lambat, kita kan harus mandiri. Ya, masa jadi pegawai terus, ya toh? Kalau memang yakin, ya. Ya, ora apa-apa, Pak. Tapi anu, pelan-pelan, Pak. Hati-hati kalau mau matur Pak Demiono kuwi lho, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Ya, saya cuma memastikan apa ini benar alamat kantornya. Ya, karena saya coba hubungi, coba menagih dari telepon rumah. Katanya sudah pindah. Ini bukan kantornya. Lah, yang di surat itu alamat ini loh, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Anu, Pak. Lah, nomor ini ya ora iso ya, Pak. Cilopo itu, Bu. Kita ketipu, Bu. Insyaallah. Ye, balikin modal. Sing sabar nggih, Pak. Dan nanti soal balikin modal lah ya bisa dipikir toh, Pak, pelan-pelan. Doi. Yang bisa melahirkan dan membunuh keyakinan itu, ya cuma diri sendiri. Orang lain cuma menambah atau mengurangi keyakinan itu. Jadi, kamu harus selalu memiliki keyakinan dan menjaga keyakinan itu dengan sebaik-baiknya.
Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Pripun niki, Pak? Ya, sudah seperti kulitmu. Eh, matur nuwun. Mister, how about this? Well, you know, Mr. Joko, I've come all the way from America because I'm aware that Indonesia is really the number one in mobile industry. Thank you, Mister. Thank you very much. You're welcome. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia dengan segala kekayaan alamnya. Ya, alhamdulillah mebel kita menjadi nomor satu. Mungkin kita bisa mensyukurinya lagi dengan cara kerja keras, ya toh? Iya, Pak. Lah, gorengan enggak dimakan. Dimakan. Iya, Kak. Ini loh, Pak, monggo. Lah nih. Bu, iki orang Perancis manggil aku jadi Jokowi. Ndi to? Oh iya, iya. Lu apik to, Pak? Ya malah lebih bagus, Pak. Apik to? Iya. Jokowi. Ye, ye, ye. Setelah almarhum bapak saya meninggal, saya yang menyimpan barang-barangnya. Mungkin barang yang Mas Joko cari ada di sini. Arloji ini berarti sekali buat bapak saya, Mas. Dan saya akan bayar berapapun bunganya, Mas. Kalau begitu, almarhum bapak saya justru akan lebih bahagia kalau arloji itu kembali kepada pemiliknya. Silakan, Mas Joko langsung bawa saja. Nggak usah bayar, Mas. Matur nuwun, Mas. Halo, iya aku apa? Thank you.
janji bakal ngambil jam tangan Bapak. Ini loh, Pak. Aku akan jaga ibu. Aku janji. Setiap orang lahir dengan takdirnya sendiri. Dengan sebisanya, Bapak dan Ibu membesarkan kamu. Tapi takdir itu ada di tanganmu sendiri. Waktu Bapak memberimu nama Joko Widodo, Bapak berharap kamu akan jadi laki-laki yang selamat dunia akhirat. Itu cuma nama sederhana. Kamu sendiri yang bisa membuat nama sederhana itu menjadi berharga. Orang miskin itu juga manusia. Dan mereka harus dimanusiakan. Menolong orang itu tidak perlu menunggu. Apapun yang kita mampu lakukan, itulah yang seharusnya dilakukan. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Ya Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa.